Anda penggemar makanan khas Jepang yang satu ini? Nasi gulung yang dalamnya berisi makanan laut mentah sushi digemari sebagian kalangan pecinta makanan laut. Sushi biasa menjadi menu andalan restoran Jepang mewah yang biasanya ada di pusat perbelanjaan berkelas atau hotel berbintang. Karenanya, harga seporsi sushi pun relatif mahal. Paling tidak, untuk seporsi menu sushi, kita harus merogoh kocek hingga puluhan ribu rupiah. Tapi itu dulu. Sekarang, makanan asal negeri matahari terbit ini sudah bisa dinikmati dengan harga terjangkau. Tak percaya? Cobalah singgah di kedai sushi pinggir jalan yang mulai menjamur di ibu kota. Kita akan tercengang saat melihat deretan harga yang ada di daftar menunya. Untuk satu porsi sushi dijual tak lebih dari Rp20.000. Walau harganya relatif murah, bahan bakunya tetap diimpor dari Jepang dan Eropa loh. Waduh, apa nggak rugi ya? Tenang, pengelolanya punya trik khusus untuk menyiasatinya agar laba tetap bisa diraup. Kalau restoran yang besar-besar kan bisa 15-20 orang. Saya cukup 3 orang sama saya sendiri, jadi 4 orang. Dari kontrakan, kita juga udah ngiritnya sudah 60-70%, Mas. Dari kelas-kelas yang atas, jadi kita mah jual murah seperti itu. Rasa enak, harga terjangkau. Heran jika kedai sushi kaki lima selalu ramai pengunjung. Bahkan, hanya dalam waktu 6 bulan, kedai ini sudah sanggup membuka cabangnya di 4 tempat. Kalau dari rasanya, kebetulan tadi aku coba, enak ya, karena dia matang juga gitu, jadi nggak semuanya harus mentah gitu, jadi dan pilihan opsionalnya banyak. Menurut aku sih konsepnya bagus ya, udah gitu harganya nggak terlalu mahal gitu, jadi rasanya sesuai sama rasanya gitu. Berhubung saya penggemar sushi, maka saya wajib menjajal sushi street ini. Pilihan jatuh pada menu selawah roll dan ori packet roll. Mantap banget, harganya murah, rasanya mewah, dan yang pasti lengkap serta bahannya segar. Begitu sesuai dengan lidah orang Indonesia, cocok nih. Wah, pantas saja sushi ini tak pernah sepi peminat. Bahkan untuk satu kedai saja, pengunjung perharinya bisa mencapai 900 orang. Tak tanggung-tanggung, omset yang dikantongi bisa mencapai 750 juta rupiah setiap bulannya. Luar biasa. Doni Sanjaya, Andri Sumaria, Jakarta.